sendiri awalnya sebetulnya kan banyak lagu-lagu sendiri yang nggak bisa diterapkan di dalam band gitu, jadi nggak bisa egois banget lah, jadi pengen explore lebih jauh, terus mikir kalau misalkan main sendiri dimanapun kita bisa main gitu tanpa harus membawa memboyong arak-arakan segala macam kru dan band-bandnya tersebut, jadi lebih fleksibel lah maksudnya kayak gitu. Mungkin karena yang kebanyakan itu dia nulis lagu, jadi load-nya terlalu banyak, terus dia coba bikin solo project gitu biar nggak ganggu si band utamanya, dan biasanya temanya pun pasti beda banget sama yang band utamanya, kayak gitu sih menurut gue sih gitu. Di My Ghost sendiri tuh lebih banyak intimate, individual, keresahan bapak-bapak gitu. Jadi banyak gue cerita tentang keluarga, tentang anak, tentang teman juga masih ada, cinta segala macam. Sepanjang ini gue nulisnya masih yang apa ya, bisa dikatakan selfish banget lah gitu. Jadi nggak mungkin lah gue terapin di dalam satu band. Gitu. Sajab, Extreme Decay, WTF, Prank, terus ada apa ya, Cobra ya, terus Spotlight Tonight, jadul semua, Stefani, okay, terus Topic Toast, ya, tau lah. Pasti Cumi lah, Cumi. Pentol dan saus merahnya yang seperti jagoan neon itu favorit itu. Tadi baru cerita nih. Tadi ada Utinya lagi main, main lagu pop nih. Suaranya gak enak katanya. Terus main lagu anak-anak, main Twinkle Twinkle gitu. Tetep katanya sambil jutek gitu sambil main gadget. Terus yang enak suaranya siapa emangnya? Suaranya bapak katanya. Terus, karena dia setiap kali gua nyanyi pasti ada dia gitu kan, ya di rumah juga gitu. Kadang dia ikutan nyanyi gitu walaupun dia belum tahu artinya di lagunya itu sendiri, cuman kadang gue tahu sih seru juga sih ya, punya anak bisa singolong sama lo gitu. Love is not enough, you need some money gitu. Kecintaan lo terhadap apapun ya, nggak cukup cinta doang gitu, kita butuh materi, kita butuh ngelakuin, kita butuh tindakan gitu untuk membuktikan cita juga gitu, di musik, di sama pasangan kita, apapun itulah gitu, itu sih.